Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini saya nak ajar macam mana saya menjaga lipas dubia dan juga Madagascar hissing roaches. Nak tahu apa itu lipas dubia? Lipas dubia ni adalah kandungan protein sangat tinggi dan kita bela dia adalah untuk makanan haiwan. Ini adalah anak dia. Pada pelbagai saiz dan umur. Nampak tu? Kalau anda nak tahu, 1 cm anak dubia ni berharga orang jual di pasaran antara 10 sen hingga 15 sen seekor. Okey? Dan untuk saiz ni pula. Nampak ni bontot yang terkeluar ni. Ini adalah dubia dewasa. Dubia dewasa. Okey. Dubia dewasa. Okey, yang ni saya nak tunjuk. Yang ni adalah jantan. Berkepak. Tapi keistimewaan untuk seorang yang suka dengan kita yang membela dubia ni, jantan dubia berkepak ni tidak boleh terbang, okey? Dia tak mampu untuk terbang walaupun dia berkepak. Okey. Ini pula untuk lipas dubia betina. Kalau nampak dia gemuk macam ni, mungkin dalam dia dah bertelur. Lipas dubia ni, dia beranak tau. So, dalam satu kali beranak antara 1 ekor ke 20 ekor, satu induk ni. So, memang sangat menguntungkan. Suatu masa dahulu, masa saya awal-awal membeli dubia ni, masa saya masih di UPM, saya beli dia dekat UPM, dekat bilik kolej. Satu ekor induk betina dan satu ekor induk jantan saya jual seekor RM5. So, sepasang RM10. So, waktu tu saya boleh menjual 10 pasang dengan harga yang sangat lumayan berbanding sekarang. Sekarang harganya hanyalah RM1 seekor induk dewasa dan seekor jantan dewasa. So sangat murah, jauh beza. So masa awal-awal dulu memang sangat menguntungkan masa saya beli ni. Ramai pembeli. Orang yang beli ikan, orang yang beli ayam, orang yang beli burung, orang yang beli reptilia. Memang sangat mendapat permintaan yang sangat tinggi lah. Okay. Perut dia pun besar nampak. Berkemungkinan besar memang ada telur ni. Sedang nak beranak. Okay. Sampai saya. Untuk menyediakan dia punya tempat untuk persembunyian si lipas, saya menggunakan egg crate, iaitu ni papan telur kan. So papan telur ni kita potong bahagi dua jadi begini. So separuh-separuh senang kita nak masukkan dekat dalam kita punya kotak. Macam ni. Kita letaklah sampai dia macam ni nampak. Susun dalam macam tu. Sangat sesuai. Kat sini seronoklah dia nanti. Boleh main lari, boleh berdating lah kat sini. Banyak pinak lah dia. Kalau macam ni, saya suka dah satu bekas ni, cuma letak separuh sahaja egg crate ni. Lepas tu, kita letak macam ni lagi satu. Egg crate. Sebab, kadang-kadang ada si dubia ni suka jalan jauh-jauh, dia tak suka duduk satu tempat. So, bolehlah dia berjalan banyak sikit. Kalau kita buat penuh macam ni, penuh macam ni kan? Penuh. So, payah kita nak letak dia punya bekas makanan. So, kalau bekas makanan dia, saya letak dalam bekas makanan. Iaitu ni makanan rus chow yang saya buat sendiri. Dari dalam ni. So, letak ini tu kita lepas saja. Wow. Okay, kita lepaskan pula untuk anak dia pula. Banyak beribu-ribu lah. Da da da, down down.